Terkini, pasangan ini mulai menunjukkan hilal dari pernikahan mereka yang diduga digelar pada bulan Juli tahun 2024. Baik Alia maupun Tariq sama-sama memanfaatkan waktu mereka dengan menggelar acara perpisahan sebelum sah menjadi suami istri. Alia menggelar bridal shower dan Tariq mengadakan bachelor party atau pesta bujang. Meski terpisahkan untuk sementara waktu, pasangan ini begitu totalitas ketika berkumpul dengan para bridesmaid dan groomsmen. Hingga kehadiran para bridesmaid dan groomsmen tersebut membuat publik terpana. Sebut saja, para bridesmaid Alia Masaid yang memiliki latar belakang beragam, mulai dari kalangan artis hingga pengusaha. Untuk kalangan artis, ada Yuki Kato, Aziza Salsa, hingga Alisa Dagais. Sayangnya, Mahalini yang juga dipercaya menjadi bridesmaid berhalangan hadir. Kemudian dari kalangan pengusaha, ada Amira Zaki, diperlengkap dengan Pinka Hapsari dari kalangan politikus. Tak kalah dari sang calon istri, Tariq Halilintar juga memilih orang-orang hebat untuk menjadi groomsmen. Bahkan di antaranya adalah anak-anak dari musisi terkenal. Dikutip dari tayangan di salah satu akun TikTok pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, mereka yang dipilih menjadi bridesmaid dan groomsmen dinilai berasal dari kalangan yang tidak sembarangan. Sebut saja, ada kekasih dari Alisa Dagais sekaligus putra sulung Ahmad Dhani, Al Ghazali. Adiknya, El Rumi juga mengemban peran yang sama sebagai groomsmen. Tak ketinggalan ada dua aktor muda di sana. Pertama, Haris Friza yang sedari awal mendukung hubungan Tariq dan Alia serta Irzan Faik, yang sempat tampil dalam film berjudul Ginda, 2024. Beragam serta populernya para bridesmaid dan groomsmen pasangan Alia Masaid dan Tariq Halilintar ini langsung menjadi perbincangan. Rasa kagum dan pujian pun ditorehkan oleh warganet di kolom komentar. Ada yang membahas mengenai persoalan paras dari mereka yang menjadi sahabat Alia dan Tariq. Sementara yang lain berbicara soal stabilitas finansial yang tak bisa dilepaskan dari profesi yang tak kaleng-kaleng. Good looking, good rekening, kata warganet singkat. Berkelas semua, tambah yang lain. Getar rekeningku, ujar seorang warganet. Menyala, timpal yang lain. Terkait pernikahan putranya dan Alia Masaid, Geni Faruk pun sempat buka suara. Sembari berdoa, Geni Faruk menyinggung mengenai waktu di akhir Juli untuk gelaran pernikahan tersebut.